Malaysia mencoba takjil Indonesia. Wah. Eh, berat tau gak? Wih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction misi guys, mencari orang-orang dari Malaysia yang mencoba makanan-makanan ataupun kuliner-kuliner dari negara Indonesia. Ini membuatkan saya sangat-sangat betah ya, melihat dan juga membuat reaksi tentang kuliner terutamanya orang Malaysia. Bagaimanakah lidahnya, bagaimanakah perkara-perkara ini sangat-sangat cocok ataupun enggak, ini yang akan kita sama-sama reaction guys ya. Wow, astagfirullahalazim, tentang makanan Indonesia lagi guys. Dengan judulnya orang Malaysia coba takjil dari Indonesia, ada yang sama tanda persoalan, dan ini merupakan dari channel yaitu Glenn Jolliver. Jangan lupa ya guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah yang mengenai tentang orang Malaysia ini yang coba ya takjil dari Indonesia guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Orang Malaysia mencoba takjil Indonesia. Wah. Oh, ini orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Itu potato. Potato? Potato. 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 Di dalam es. Keren banget, gue gak pernah lihat POV Jambi dari atas balkon yang tinggi kayak gini, kayak berasa gak di Jambi, gila. Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue Glenn Jolliver, dan hari ini gue akan bikin video bersama Chong Ernie. Pokoknya kalau kalian followers atau subscribers gue yang lama, penonton gue yang lama, kalian pasti tahu Chong Ernie itu siapa. Chong Ernie itu orang Malaysia, dia itu pacarnya cece-nya Vanessa. Memang agak ribet jelasinnya, tapi ya itu adanya. Malay boy, Ernie, can you come here? Jadi, hi. Okay, so this is the opening. Okay, jadi Ernie will try to eat Indonesian takjil for the first time. Gak tahu gak bisa. Oi. Karena gak tau gak bisa. Jadi ini judulnya, orang Malaysia cobain takjil Indonesia. Jadi gue udah suruh Yanto beli dan kita akan cobain. Oke, are you ready? Oke. Gak tau gak bisa. Yuk. Oke. Orang Malaysia guys. Oke, we're clear. Dia di lobby. Iya. Ui. Bukan. Berapa? Oh, ada sudah. Sesuai aplikasi ya? Sebentar. Coba. Sebanyak ini ya. Oh, banyaknya. 96. Keren sih. Berarti 96.000. 97. Tapi gua lupa parkir. 97.000. Parkir buat 97.000. Oke, satu main course, dua dessert. Bisa snack, pokoknya takjil lah ya. Takjil. Oke. Okay. Ya sudah, terima kasih Yanto. Syuting, tolong. Syuting. Ini lagi syuting. Kan sama kuasa-kuasa Tete Erni, Cong Erni. Ini kan ada Yanto. Benar. Oke. Ya, hati-hati Yanto. Iya. Dah. Ya udah. Tok. Dah. Tok. Dah. Teti ya. Dah. Oke. Jadi ini takjil-takjilnya untuk Chong Ernie, aka orang Malaysia, aka bukan orang Indonesia. Ya, jadi orang Malaysia ini akan mencoba takjil ciri khas Indonesia. Kita lihat reaksinya. Nyobain takjil Indonesia. Gua enggak expect apa-apa sih, soalnya suka sih, ini kan makanannya sosnya suka lah ya. Sudah? Sudah.
Ernie. This is the takjil. Yes. Oke, okay, tunggu ya guys, kami siap-siap dulu. Gak tahu. Gak bisa. Gak tahu. Okay, what you cannot. Gak bisa. Oke. Okay. Oke, okay. Ernie, come here. Oh, oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi, gue udah beli beberapa, bukan gue yang beli sih. Yanto udah beli beberapa takjil. Gue sengaja suruh Yanto kayak, "Udah lu beli beberapa jenis takjil yang bisa lu temuin." Ya, pokoknya isi kontennya adalah orang Malaysia mencoba takjil Indonesia. Ini orang Malaysia. Orang bisa, Malaysia. Enggak bisa, enggak tahu. Enggak tahu. Enggak bisa. Oke, okay, Ernie. So, this is called takjil. Takjil is snacks that you eat during breakfasting. Gak tahu, gak bisa. Oke, okay, buat kalian yang baru di channel gue, mungkin kalian gak tahu Chong Ernie. Tapi kalau kalian udah nonton gue dari lama, mungkin kalian udah tahu kalau Chong Ernie itu siapa. Pokoknya Vanessa punya cece, terus cecenya itu kuliah di Malaysia, terus ketemu Ernie, terus mereka pacaran, terus masuk channel ini. Gak tahu, gak bisa. Oke, kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu bisa. Like. Subscribe. Okay, so ini apa namanya? Gak tahu. Item pertama, the first item Ernie, it's called dodol zebra. Dodol zebra. Katanya nggak pernah makan ya? Dodol zebra. Wait, why is it called dodol zebra? Dude, I haven't even eat this stuff. Never. Gak tahu, gak bisa. Okay, so you try, you take one. Try. Okay, gua juga nggak pernah coba ini guys. Kalau kalian pernah coba, boleh komen di bawah ya. Belum. Dodol zebra. Oke, okay, kita akan coba dodol zebra. Dodol zebra. Jadi rasanya kayak dodol tapi dia zebra. Kamu tahu zebranya dari mana? Warnanya. Dia punya kayak tekstur gitu loh. Oh, the pattern. Ini udah makan dulu. Oh, you tried it? Oops. Gimana? So, how was it? Aku aja. Kok kayak pemain karet nih? Kayak pandan. Kayak pandan. Yang pandan. Oke, okay, coba pandan deh. Aku enggak ada sampai enggak enak, tapi oh, aneh. Ya, bau pandan. Banyak. Coba yang merah. Yang hijau. Nah, hijau. Oke. Okay. Berasa pandannya ya. Aku baru pertama kali coba ini. Next we got ball. Bola merah. Ini bola merah. Ini bola merah. Bola merah. Do you have this in Malay? I think we have, but no. Gak tahu, gak bisa. Let's just try. You try it. Okay, okay. I'll take this color. Gue coba yang kuning. Ernie coba yang merah. By the way, skill translate bahasa Inggris urusan di diuji ya. Semangat terus. Eh, saya tanya Ernie, di sana takjil itu namanya apa? Yeah, what? Takjil lu, I know. Gak tahu, gak bisa. Dia gak tahu apa itu takjil, guys. Yeah. Should be takjil also, right? Probably, right? I think it's Arabic. Comment below. Yeah. Okay. Kalau kalian tahu di Malaysia takjil disebut apa, komen di bawah ya guys ya. Okay, snacks? Ramadan snacks? Ramadan dessert? This one's so nice. Okay, oh, you sure? Wait, I'll try. Ini nggak enak. Gak tahu nggak bisa. Oh, asam. Ini bukan dodol. Hah? Asam? Yeah. Mine's so sour. Itu apa? Coba dong. Ini apaan sih? Udah nanas nggak sih? Kayak selai nastar? Kayak daleman nastar? Daleman. Asam. Daleman. Apa sih? Isi nastar. Ini aneh. Aneh banget. Aneh. Kayak jelly. Kayak jelly? Ya. You can try mine. Tapi oke lah. Aku coba yang warna hitam ya. Yours no sour. Coba yang hijau. It's like nastar. Do you know nastar? Yeah, nastar. It looks like it. Tapi rasanya kayak artificial banget. Yeah, 2 out of 10. Oke, okay. Ini es buah ya? Ini es buah. Warna pink, terus warna ada pink. Kayak jelly-jelly. Ada jelly-jelly di dalamnya. Kayaknya es buah. Yeah. Es buah. Terus ada putih, kayaknya ada tapenya ya? You try? Ada tape. I try. Yeah, you try. Oke. Okay. I try. Malaysia memakan es buah Indonesia. What's that? Oh, oke lah. Tape? Oh! Is it nice? Ini potato. Potato? 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 Ketang di dalam es buah. Ketang di dalam es buah. I gotta try this. Tapi gak sih. It tastes like potato, right? Kayak kentang. Ubi ya, kentang. Ubi, maybe. Ubi manis. Singkong. Ubi kayu. Singkong? Singkong, yes. You call it singkong also? I hope so. Oh. What? Ini apa, Jay? Bingung kan? Kami gak tahu putih. Iya apa guys? Bukan tape. Enggak. Tape. I know what tape is like. Putih-putihnya. Ini kayak kentang. Ini enggak cocok deh. This not kayak lontong. Kayak lontong. Rasanya kayak kentang, lontong, dan... Bukan tape. Bukan tape. Bukan tape. Ini mau review this taste test. Iya. Oke. Next, what's this? Aku gak tau ini apa aja. Ya Tok, lu beli apa sih Tok? Yang hijau. Ini hijau. Ya, beli apa aja? Ini bukan Malaysian taste test takjil Indo, ini Indonesian taste test. Ya bahkan kami orang Indo enggak tahu ini
pandan. Yes, I know green kue pandan. Gua tahu. Green kue pandan. Gua tahu, gua bisa. Gua enggak tahu, gua enggak bisa. Okay. So Ernie, try. Kue pandan hijau in Indonesia. Ini apa sih? Tahu. Apis ya, bukan ya? Kayak kue kojo tuh. Kojo. Kojo? Oh, ini kojo, guys. Apa sih? Kue kojo. Enggak tahu enggak sih? Enggak tahu. Coba apa dulu? Coba, guys. Kayak lapis. Ini lapis ya. Kayak lapis. Not the abu lapis. Oh, lapis yang ini. Lapis. Ya. Kayak lapis ini. Itu dari. Ini siapa yang makan? Dimakan Selin. Oke, this should be lemper. Yeah. Lemper. Sure? I think so. Are you sure? Do you have lemper there in Malaysia? Coconut inside, yes. Coconut? Yeah, right? I don't know. Huh? I never tried that. Yeah, the they can bakar inside the coconut. Yeah, spicy coconut. Never tried that. Okay, lemper mereka pakai kelapa, guys. Tadi ketan, tapi di atasnya warna oranye kelapanya, tepuk kelapanya apa inside. Ya? Inside, mais inside. Nah, yang itu yang di atas yang kue something tahu. Gitu. Apa ya, Fang? Gak tau, gak bisa. Kue apa ini, guys? Ketan, tapi ada kayak abon-abon gitu. Kue serundeng gitu loh yang di atasnya. Tahu, yang gak bisa. Warna merah, apa kayak coklat. Gak tau, gak bisa. Gak tau, gak bisa. Apa yang mereka tuh di dalam lemper ya? Oh. Bukan pakai daging. Jadi lemper lah. So that's not lemper lah. So you don't have lemper, okay. Ernie will try lemper from Indonesia. We don't have the coconut, too bad. We don't got the coconut. So you try the lemper. Do it. Is it lemper? Is it lemper? I hope so. What? I scared some kue. Oh, no, it's lemper. It is lemper. Okay. Try before you lah. Okay. Dia udah pernah coba. Jadi tau. Ini dari review yang versi Pasar Beduk. Karena semua ini belinya di Pasar Beduk, guys. Iya. Yeah. Yep. Oh. Try. Okay, try. Hah? No. Coba, it's coba. Chicken. It's chicken. Coconut. Wah, lemper isinya kelapa. Yang tok beli apaan sih? Gua kasih lihat. Coconut. Kok lempernya isi kelapa? Kok kayak gini sih, guys? Kelapa. Nah, this is the one I know. Tuh, kok kayak gini sih isinya? This is the one I know. Kok kita kayak udik sih? Kayak udik. This is the one I know. Wait. But my inside is blacker. This is chicken! No. Coba. Oh. Coba aja. Coba aja. Kelapa. Kelapa ya. I'm better this than you. What? Yeah. Oh, kelapa sih? Right? Kelapa, right? Aku gak pernah makan lempar. Kamu gak pernah makan lempar isi kelapa? Itu bukan lempar sih. Itu bukan lempar. Okay, next. This next. Okay, ini burgo. Adalah burgo. Burgo. Ini spesial Ramadan banget ya. Ini cicong fun. Cicong fun? Uji be fun. What? Okay, kata ini kayak cicong fun. Okay. Tapi kita enggak. Terus Andi tolong cari tahu apa itu cicong fun. Okay. Cicong okay. Fun. 1 2 3. Oh, okay. Cicong fun? No. Asin. 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 Supposed to be asin. Burgo memang seharusnya asin. Look sweet. What? Kayak manis gitu ya? Enggak! Bulgogi. Bulgogi? No! Itu Korean! This is Indonesian! Enak tapi asin banget. Oh iya? Wait. Si? Asin banget. Kok tiba-tiba coba yang asin sih, ini yang manis aja dulu? Bosan. So what's the rating? Actually not bad lah. Not bad, right? Enak. Not bad lah. 4 out of 10. Okay. Thank you. Lontong. Lontong. It's not lontong! Lontong. No! Tidak. Lemang. Ah. This is lemang, yes. It is lemang. You got lemang in Malaysia? Yeah, where's the bamboo? Ini? Bamboo? Usually not bamboo lah, outside. Yeah. Outside got some one. Kind of bamboo. Some kind of bamboo. Ini di dalam kayak yang keras, kayak yang punya mak kau beli. Itu kayak Indonesian lah. Bamboo ya? It's not bamboo lah. Ya? Maybe some. Bukan bamboo, tapi kayak... Tebu. No, not tebu. Bukan tebu, bamboo. Gak tau, kayak ada tataannya gitu. Ngerti gak? Tataan kayak bentuknya tuh oval. Iya, udah cobain. Aku nggak tahu aku tinggal di mana ya sama ini. Aku nggak pernah lihat lemang di dalam bambu. Komen. Oke, komen di bawah, guys. Lemang pakai bambu atau tebu? Lemang Indo. Oh, bukan tebu. Udah pasti bukan tebu. Oke, you try. Oh, separated. Ini makan lemang. Where's the rendang? So, rendang? Rendang. Oh, di Malaysia? You eat with rendang? And curry? Kok enak? Lemangnya pakai. Iya, kata ini di sana mereka makannya pakai rendang dan kari kalau makan lemang. I don't think we do it here. Do I even do it? I don't know. Gak tau, gak bisa. Okay. Lemang cuma ada pas Ramadan. Nice. Okay, kok lemangnya? Enak. Tapi aku biasa makan lemang itu pakai gula pasir. Bit asin. Iya. Baru enak. Yeah, me neither. Nice. Rate. Dodo Zip. 6 out of 10. Number 10. Ya agak pelit nilai ya. Memang orang Malay waktu ini ya. Tapi juga lemang there, right? Ya. Di sana ada lemang juga, guys. Bukanya. Oh, ini nggak bisa dibuka, cuy. Apa semua plastiknya lengket di dodolnya? Kepon. Oh, this one of course. Put it all in. The clip on. Put it in. Langsung am gitu. Oh. Sedikit.
splash? Does it splash? It not splash? Oh. Hah? Bukan klub on. Oh, but doesn't splash. Oh, areanya dikit ya sih. Cuan, biar cuan. Oke, so far menurut aku yang paling enak. 8 out of 10. 10 out of 10. 8 out of 10. Oh. I like sweet things. Oh, any? Try this. What is this? Kayak sago. No lah. Can you show to the camera? I don't know what this is. Kayak jelly. Apa itu? Kayak jelly dibungkus sama parutan kelapa nggak sih? Itu kenyang. Ini guys. No lah, I think this is the sagu. Cassava. Sagu. No, it's sagu. Try. Okay. Enak. It's sagu. Sagu? Sagu. Sagu, Mimi. Mau dong. Oh, yours is sago. Yeah. Not sagu. Ya. Yeah. S-A-G-O. Oh. Yeah. Oh, mereka sago guys. Kalau kita sagu, mereka sago. This thing is the worst. Gak, gue pengen enak. Ini yang paling enggak enak. Ini apa, Ceh? Gak tau. Entah beli apaan sih, gue gak des. Oh, you tried it? Yeah. Kasar, kan? Gue makan lapis kayak gini, aku suka yang kayak di pretel-pretelin. Iya. Mau dong lapis. Jadi selapis-lapis. Enak ini, kayak berasa kopi. Oh iya, mocha. Mocha kan? Sama makan. Nice. Sweet. Yeah, this one I know, definitely know. It's Chinese. Hah? Agak lagi. 8 out of 10 also. 8 out of 10. Nice. So, is there any similar snacks? Like in, is there anything that is there also? Yeah, of course, a lot. I just don't know. Gak tahu, gak bisa. Gak tahu, gak bisa. Soalnya banyak yang ada di Malaysia, cuma dia gak tahu dan gak bisa. Enak kan? Well, lo gak tahu, gak bisa. Never try. So ya, yeah, gue rasa ini aja videonya orang Malaysia cobain takjil Indonesia yang gue sebagai orang Indonesia pun juga tidak tahu. Gimana? Makan pernah, cuma gue nggak tahu namanya. Tapi wow, kali ini yang tau beli tuh bayang kita nggak pernah makan. Iya, yeah, yang kau emang agak aneh, ya, berbeda. Kayak ini apaan gitu aku nggak tahu. Enggak, aku nggak pernah makan yang ini loh. Terus ini aku nggak pernah makan. Plastisin Play-Doh. Tahu nggak pernah makan sama sekali. Kalian pernah makan ya guys? Atau ada pokoknya kalau ada hal yang nggak pernah kalian makan di video ini boleh komen di bawah guys ya. Oke, gue rasa itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi kapannya bisa bikin video bareng Ernie? Tunggu Ernie balik lagi. Ya 3 tahun lagi lah ya. Ini udah 3 tahun nih gak ketemu Ernie. Sampai ketemu 3 tahun lagi Ernie. Gak tahu gak bisa. I think there will be a lot of gak tahu gak bisa comment down below. Gak tahu gak bisa. Komen di bawah. Okay. Cause this will end me. So bye bye. All their social, semua social media mereka gue taruh di deskripsi ya guys. Bye bye. Oh, okay. Demikianlah sebentar tadi video dari channel Glenn Jolliver ya, dimana kita dapat sama-sama saksikan bagaimana orang Malaysia ya guys mencoba takjil dari Indonesia. Wow guys, satu perkara yang bagi saya sangat sulit dan juga sukar untuk saya mengatakan, karena apa yang saya dapat lihat itu adalah makanan-makanan takjil dari Indonesia yang bikin saya membuatkan saya lapar guys ya. Coba untuk makan makanan takjil dari Indonesia, kayaknya sepertinya cocok juga ya guys, dan kelihatannya aneh-aneh juga karena ini adalah pertama kali. Itu cuma apa yang saya dapat saksikan juga tadi, lontong ya, lontong kalau di Malaysia itu lemang. Jadi lemang tuh memang ternyata guys dimasak di dalam bambu dan dibakar kayaknya untuk menjadikan tuh lontong ataupun lemang tuh dia jadi masak lah kayak gitu. Bila kita makan akan dicampur dengan rendang. Wow, sedap guys. Harus kita coba, dan ini adalah orang Malaysia kayaknya seperti orang Chinese dari Malaysia dan juga orang Tionghoa dari Indonesia ya guys. Jadi mereka ini orang bilang teman berkuliah dan sebagainya, tetapi apabila kita melihat mereka mencoba makanan takjil itu benar-benar membuatkan kita rasa tidak aman ya guys. Seperti saya tidak aman guys, karena ia menyebabkan saya sangat-sangat lapar dan wah, satu perkara yang membuatkan saya lapar guys. Lapar. Astagfirullahalazim. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Ini adalah makanan-makanan takjil dari Indonesia, dan saya percaya setiap provinsi, setiap daerah yang ada di Indonesia pasti mempunyai makanan-makanan ciri-ciri khas, makanan-makanan takjil, makanan-makanan kuliner dari Indonesia, dan itu membuatkan kita banyak lagi makanan-makanan yang harus kita coba, dan ini adalah salah satu makanan takjil yang mana saya lihat orang Malaysia yang sangat-sangat suka kepada makanan-makanan dari Indonesia. Gak bisa, gak tahu guys. Itu saja dari Uncle. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya guys. Dan insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys. Bikin lapar guys.